Nama Raffi Ahmad ikut terseret dalam perkara rumah tangga Desta dan Natasha Rizky karena salah satu unggahannya viral di media sosial. Raffi sempat dituding menutupi dugaan adanya hubungan terlarang Desta dan GG, di mana keduanya diketahui sama-sama sedang mempersiapkan pertandingan tenis di lapangan milik Raffi. "Ya Allah, mana gua tahu urusan ini?" kata Raffi dikutip dari YouTube di FYP Trans 7. "Kan Desta udah bilang itu, bukan dia," imbuhnya. Lebih lanjut, Raffi menjelaskan, Desta juga sempat berkomentar terkait tudingan yang beredar sejak Desta menggugat cerai Natasha. "Enggak lah, lagian si Desta juga, Bilan, apaan sih berita-berita kayak gini, ada-ada aja," ucap Raffi menirukan perkataan Desta. Mungkin karena kemarin Desta sama istrinya sudah ada gugatan cerai, jadi sangat ringkih kalau ada foto cewek, padahal juga bukan dia, sambungnya. Semua berawal ketika viral foto seorang pria dengan hoodie hijau merangkul seorang wanita yang kemudian diduga sebagai Gigi. Kemudian ditambah ketika beredar video yang memperlihatkan Raffi sedang menyapa Desta, di mana juga ada Gigi sedang berada di tempat yang sama. Sejak saat itu, Raffi terus dicibir karena dianggap telah menutupi hubungan terlarang temannya. Sementara itu, kuasa hukum Desta, Hendra Siregar tegas membantah dan akan mengambil langkah hukum andai tudingan tak berdasar itu terus dilanjutkan. Hendra menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga sebagai pemicu keretakan rumah tangga Desta dan Natasha Rizky.